Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannim rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa abrizanhu, ya, perhatiin. Mutlaqan haisu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassana. Wa abrizanhu, dan tampakkanlah dia. Domir. Tampakkan, artinya taruh, kasih domir. Mutlakon, secara mutlak. Nah, secara mutlak maksudnya apa? Ya, baik aman kesaruan ataupun tidak aman. Ya, aman kesaruan. Ya. Karena domirin nanti bisa aman, bisa kagak aman. Kesaruan. Ya. Ketika itu ada perempuan, ada laki. Ya. Kalau laki semua, ini kesaruan. Kalau laki sama perempuan, itu gampang. Domir perempuan. Ya, ketahuan bisa dibedakan domir perempuan dengan domir laki. Tapi kalau laki semua, ini kan susah. Ya, kalau laki semua susah. Seperti Zaidun Amrun Doribu Huwa, itu kan susah. Ya, kesaruan begitu. Kalau Zaidun Indun Doribu Huwa, ini bisa ketahuan. Jelas kalau ini. Itu makna mutlak. Artinya kesaruan, ya, ataupun tidak, ya, abrizanhu, tampakkan dia. Apanya? Domirnya. Haisu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala. Haisu, sekira, artinya di mana? Tala, atau ada juga kita terjemahkan jika, ya, bisa juga begitu. Tala, mengiringi. Iya, nah, siapa tuh? Khobar mustaq. Ya, kemarin kita bicara tentang khobar mustaq, yaitu khobar mufrad. Ya, khobar mufrad itu ada yang mustaq, ada yang jamid. Udah kemarin bahasannya. Ya. Sekira mengiringi, iya, khobar yang mustaq itu, yang mufrad itu, ya, mengiringi ma, sesuatu yang maknanya ini mausul. Laisa ma'nahu, yang tidaklah maknanya. Mana siapa? Khobar. Lahu, ya, baginya. Bagi mubtada. Muhassala, menghasilkan. Jadi, tidaklah makna khobar menghasilkan untuk mubtada. Gitu. Atau bahasa lainnya, ya, khobar bukan makna mubtada. Bukan, khobar bukan makna mubtada. Makanya nanti ngartinya agak ribet. Khobar bukan makna mubtada. Zaidun hindun dori buha huwa. Oh, artinya gimana tuh? Bingung tuh kan? Zaidun, ya, hindun dori buha huwa. Khobar, ya, ini khobar bukan makna mubtada. Kita ngartinya bermula Zaid, yaitu hindun. Yang memukulnya dia. Apa nih? Ini mungkin jarang dipakai. Ini redaksi begini. Wa abrizan. Abrizan itu fi'il amar. Ya. Nonnya taukid khafifah. Jadi maf'ul bih. Kembalinya ke domir. Mutlaqan jadi al. Haisu. Zorob tala fi'il madi. Fa'ilnya domir mustatirun jawazang tadiru wa yaudu ala khobar mustaq. Ma isi mausul menjadi maf'ul tala. Laisa fi'il madi nakis. Tarpaul ismu tansimul khobar. Isimnya maknahu. Makna mudab. Oh, mudab ilai. Lahu jar majrur. Muhassala.
itu menjadi khobar laisa. Idza jara al khobar al mustaqu ala man huwa lahu istatara al dhamiru fi. Idza jara, apabila berjalan, artinya berjalan ini maksudnya ada gitu ya. Ya, kita buat redaksi. Apabila berjalan al-khobaru oleh khobar, al-mustaqu yang mustaq. Ya, kemarin khobar dah mustaq. Ya, khobar mustaq kemarin dah ya. Khobar mufrad. Ya, mustaq. Itu mustaq apa? Khobar yang dari isim mustaq. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabab bismil fa'il, isim tafdil. Ya. Berjalan oleh khobar yang mustaq. Jadi khobarnya pakai kalimat isim mustaq. Alaman, atas orang. Nah, orang ini maksudnya subjeknya, pelakunya, ya, khobarnya, gitu ya. Huwa lahu, dia itu, ya, orang, atas orang yang dia itu baginya, ya, bagi khobar, bagi mubtada. Istatara dhamiru fi, ada domir yang tersembunyi padanya. Jadi dia mempunyai domir tersembunyi. Jadi ini apa? Ada keterkaitan antara khobar dan mubtada. Jadi khobar, ya, makna mubtada. Khobar makna mubtada. Itu ada kaitannya tuh domir. Khobar makna mubtada. Nahu sumpama Zaidun qa'imun. Khobar makna mubtada. Zaidun qa'imun, bermula Zaid yaitu berdiri. Nah, ini kan jelas. Khobar makna mubtada. Ai huwa, takdirnya huwa. Huwa karena apa? Dhamir mustaq. Kemarin sudah kita bahas. Mustaq ada dhamirnya. Jamid enggak, kecuali ada kecuali yang kemarin untuk jamid. Falau ataita ba'dal mustaqi, maka jikalau engkau datangkan setelah mustaq. Jikalau engkau datangkan, ya, setelah mustaq bihuwa, dengan huwa engkau datangkan domir, ya, setelah mustaq. Wa na'wi dan sumpamanya, huwa, huma, hiya dan sebagainya. Wa abrastahu, dan engkau tampakkan dia si domir. Fakulta, maka engkau katakan Zaidun qa'imun huwa. Zaidun qa'imun huwa. Ini khobar makna mubtada. Khobar makna mubtada, bermula Zaid yaitu yang berdiri, dia. Ini khobar makna mubtada, jelas bermula Zaid yaitu yang berdiri. Kita ngerti. Entar yang khobar bukan makna mubtada, kita enggak ngerti tuh. Ngartinya bingung. Makanya wajib dikasih domir. Supaya apa? Supaya paham. Walau nanti kadang ada kesaruan. Nah, mana kesaruannya? Kalau ada perempuan, ada laki, itu kesaruan. Apa laki semua kesaruan, kalau laki perempuan itu enggak kesaruan. Itu ntar. Nah, kalau yang keadaannya seperti ini, artinya khobar, ya, makna mubtada, faqad jawaza Sibawai fi wajhaini, maka sungguh telah membolehkan oleh Imam Sibawai pada ini akan dua wajah. Aduhuma, pertama, ayyakuna huwa ta'kidan li dhamiril mustatiri. Pertama, bahwa adalah si huwa i'rabnya jadi taukid bagi dhamir yang tersembunyi pada lafaz qa'imun. Silakan aja ditaruhin. Jadi boleh ditaruhin. Nah, kalau ditaruhin i'rabnya jadi apa? Jadi taukid
domir yang tersembunyi di lafaz qaimun. Sama dengan idrib anta. Ya. Sama dengan idrib anta. Anta taukid dari domir tersembunyi di idrib. Wasani kedua, kata Imam Simbawi. Ya, ini profesor nahu. Ya, Imam Simbawi profesor nahu. Kalau kita ngikutin aja ya. Wasani kedua, ayyakuna fa'ilan, bahwasannya dia jadi fa'il. Iya. Huanya jadi fa'il, irobnya. Tuh, ya, huwa jadi fa'il. Ini untuk redaksi yang khobar makna mubtada. Iya. Jadi huanya jadi fa'il. Biqa'imun, dengan lafaz qa'imun. Nah. Jadi Zaidun qa'imun huwa. Nah, huwanya jadi fa'il. Fa'il lafaz qa'imun. Jadi ada dua berarti. Yang pertama jadi taukid, yang kedua jadi jadi fa'il. Jadi sama juga dengan idrib anta. Boleh jadi taukid atau juga boleh jadi fa'il. Hadza idza jara ala man huwa lahu. Ini apabila berjalan, iya. Apabila berjalan, iya. Khobar mufrad mustaq. Khobar mustaq, khobar mufrad mustaq. Khobar mufrad, iya. Yang mustaq, iya. Artinya diambil dari kalimat yang mustaq. Ya, apabila berjalan, iya si khobar alaman. Artinya menggunakan alaman atas orang, maksudnya orang ini subjeknya ya, pelakunya itu ya, pelaku khobar, atas khobar ya, yang dia itu ya lahu, untuknya, untuk mubtada. Jadi ada kaitannya khobar dengan mubtada, untuk mubtada tadi maknanya ya, yang seperti yang apa kecuali yang enggak untuk mubtada ya, kecuali dia bukan untuk mubtada, artinya nanti ada khobar yang bukan makna mubtada. Fa in jaro ala ghairi man huwa lahu. Ini dia. Maka jika berjalan dia atas ya, ala ghairi man huwa lahu. Ya. Maka jika berjalan ia atas bukan ya, atas tidak ya, orang yang dia itu baginya. Jadi enggak ada kaitan kepada khobar. Bukan makna mubtada. Khobar bukan makna mubtada. Ini yang dikatakan malaysa maknahu lahu. Sesuatu yang tidaklah maknanya, makna khobar, lahu, untuk mubtada. Mu'assalah tidak menghasilkannya. Jadi tidak menghasilkan makna khobar, ya, tidaklah makna khobar menghasilkan untuk mubtada. Ya. Fa'in jaro, maka berjalan ia, khobar ya, ala ghairi, atas bukan, atas tidak ya, man, orang yang huwa, dia itu baginya ya, bagi khobar, bagi mubtada, dia bukan untuk mubtada. Wa huwal muradu bihadzal baiti, yaitu lain maksud dengan ini bait, wajaba ibrazu dhamiri, maka kalau seperti ini wajib menampakkan dhamir. Jadi kalau khobar yang bukan makna mubtada, maka tidak boleh, maka wajib menampakkan domir. Ya.
wajib menampakkan domir. Sawa'un umina lamsu. Sama saja diamankan kesaruan aulam yukman atau tidak diamankan. Nanti kita lihat contohnya biar paham. Ada yang diamanin atau enggak diamanin. Fa misalu ma umina. Maka misal apa yang diamankan padanya alam suakan kesaruan. Nah, ini aman. Zaidun indun daribuha uwa. Nah, ini kan ngartinya ribet nih, ya. Zaidun bermula Zaid yaitu hindun yang mukulnya dia. Jadi artinya Zaid adalah orang yang memukul hindun. Begitu artinya. Zaid adalah orang yang memukul hindun. Begitu artinya. Zaid adalah orang yang memukul hindun. Nah, itu enggak kesaruan jelas. Wa misalu ma lam yu'man fihi labsu. Dan misal sesuatu yang tidak diamankan kesaruan. Laula dhamir, jika lo enggak ada dhamir. Jadi mesti ada dhamir. Zaidun amrun daribuhu huwa. Ah, ini kan saru nih. Ini saru nih. Ini daribuhu. Ulangnya ke mana nih? Bisa amrun, bisa zaidun. Ah. Maka mesti dikasih huwa. Ini Zaid adalah orang yang memukul Amar gitu. Maknanya gitu. Fayajibu, tapi ini redaksi kayak begini sangat jarang sekali. Ya. Nyaris saya belum pernah baca kitab sampai sekarang belum pernah nemuin redaksi kayak begini. Fayajibu, maka wajib ibrazu dhamiri oleh menampakkan dhamir, wajib tampakin dhamir. Fil maudhi'aini, pada dua tempat tadi, yang tadi. Baik yang ya aman kesaruan maupun yang tidak aman. Kenapa? Tadi khobar bukan makna mubtada, gitu ya. Khobar bukan makna mubtada. Jadi kalau begitu khobar ada dua. Ada khobar makna mubtada, ada khobar yang tidak makna mubtada. Berarti begitu kesimpulannya. Khobar yang makna mubtada boleh dua, boleh ditampakkan, boleh juga tidak. Ya. Kalau ditampakkan i'rabnya boleh dua, kata Imam Sibawi. Boleh jadi taukid, boleh jadi fa'il. Fayajibu ibrazu dhamiri fil maudhi'aini. Maka wajib oleh menampakkan pada dua tempat. Maka wajib menampakkan domir pada dua tempat itu. Endal basriyin, menurut ulama Basra. Pada dua tempat itu. Ya, dua tempat itu apa? Yang kesaruan ataupun yang tidak kesaruan. Wahadha makna kaulihi, ini makna perkataannya misalnya ya, wajib menampakkan domir pada dua tempat. Ini makna perkataannya awabrizan humut lakon, tampakkan olehmu akan dia siamut lak. Ya, tampakkan dia akan ya, tampakkan olehmu akan domir itu secara mutlak. Nah, samut lak maksudnya sawaun minal sawaun umina labsu awlam yu'man, sama saja diamankan kesaruan atau tidak kesaruan. Jadi menurut ya, maka wajib menampakkan domir pada tempat itu menurut ulama Basra. Jadi menurut ulama Basra ya, wajib ditampakkan domirnya. Wajib ditampakkan domir pada dua tempat tadi. Ya. Baik ya, secara mutlak ya, secara mutlak ya. Wajib menampakkan dhamir pada dua tempat itu menurut
ulama Basrah, dan ini mana perkataan wa abrizan mutlakon, secara mutlak, tampakkan olehmu secara mutlak. Secara mutlak maksudnya apa? Maksudnya apa? Sawa'un uminal labsu aw lam yu'man, sama saja diamankan kesaruan atau tidak kesaruan. Tadi kalau laki sama laki itu saru. Ya. Laki sama laki saru. Nah, perempuan sama laki jelas. Sama di kehidupan kita begitu sama ya. Perempuan sama perempuan jelas saru. Ya saru itu ya. Perempuan sama perempuan saru. Laki sama laki juga saru. Apa maksudnya? Ya. Laki sama laki saru. Saru tuh untuk menyilangnya, memisahkannya. Laki sama laki itu susah itu. Perempuan sama laki gampang misainnya. Tapi kalau laki sama laki, ini ada orang yang ya astagfirullah na'udzubillah, orang yang homo. Laki semua, misainnya gimana? Yang mana? Yang mana normal, yang mana kagak normal gitu. Itu saru. Ya. Sama dengan ini kayak begini. Ya. Jadi kesimpulannya nanti bisa kita lanjutin lagi nanti ya. Khobar terbagi menjadi dua untuk hal ini ya. Ada khobar yang makna mubtada, ada khobar yang bukan makna mubtada. Yang pertama khobar makna mubtada. Nah, ini gampang. Ini yang biasa. Maka dia boleh ditampakkan, boleh juga tidak ditampakkan. Contohnya Zaidun Qa'imun. Boleh enggak ditampakkan dhamirnya. Berarti boleh aja kita katakan Zaidun Qa'imun. Boleh begitu. Ya. Yang kedua, boleh ditampakkan. Ya, berarti Zaidun Qa'imun huwa. Zaidun Qa'imun huwa. Nah, ketika ditampakkan, i'rabnya jadi apa? Huwa. Nah, menurut Imam Syibawi, i'rabnya ada dua. Boleh dua. Yang pertama, i'rabnya boleh menjadi taukid. Ya. Dari fa'il lafaz qa'imun. Yang kedua, i'rabnya boleh jadi fa'il dari lafaz qa'imun. Ya. Jadi yang pertama, i'rabnya jadi taukid dari lafaz qa'imun. Ya. Yang kedua, i'rabnya jadi fa'il dari lafaz qa'imun. Jadi yang pertama, i'rabnya boleh jadi taukid dari fa'il qa'imun. Yang kedua, boleh jadi fa'il dari lafaz qa'imun. Begitu. Ya. Ini jarang sekali yang kedua. Bentuk khobar yang kedua sangat jarang sekali ya, kita dapetin. Yang biasa kita dapetin yang pertama, yaitu khobar makna mubtada. Tapi ini ilmu mesti kita tahu ya, mesti kita tahu. Nah, nanti kita lanjutin lagi wa amal kufiyuna, bagaimana ulama kufah memahami ini. Sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Biar sedikit-sedikit biar paham nih.